Saatnya mengolah tepung menjadi panganan lezat berselera. Pertama-tama, potong terlebih dahulu tepungnya ya teman. Eits, sampai lupa. Siapkan bumbu-bumbunya. Seperti bawang putih, bawang merah, ketumbar, kemiri, jahe. Soal bumbu, serahkan saja ke Bu Desri. Beliau jagonya. Hati-hati ring ini sih ya. Langki bumbunya mas dadi, nyak tinggal dibacem. Oh nggih Bu De. Tahapan selanjutnya, kita serahkan ke Mbak Indah. Karena kalau kita yang masak, bisa-bisa jadi gosong deh. Masukkan bumbunya terlebih dahulu ya. Tunggu sampai aromanya benar-benar terasa. Masukkan juga gula merah. Tunggu sampai mencair. Kemudian masukkan daun salamnya. Kalau sudah matang bumbunya, baru nih masukkan tepungnya. Aduk sampai merata agar bumbunya meresap. Tunggu deh sampai matang. Aromanya sedap sekali. Gak sabar untuk segera menyantapnya. Gunandi. Duh, Reza, dasar kamu ini. Tara! Ini dia, bacem tepo khas Purworejo buatan si Bolang. Ayo, segera disantap. Pak, ini segera abang teman nih, Pak. Ya, abang lah. Mau bantu nulungi si Bolang ning kali nyemplungnya lu. Aku kan wis tuwa. Balung tuwa. Maaf ya Pak Babin. Gara-gara nyemplung ke sungai Pak Babin jadi masuk angin. Semoga cepat sembuh ya, Pak. Pak, pengertian. Ki gaweane mbok deku ki enak banget. Apa ki koyo rendang? Rendang desa. Iki jenenge kethek kan? Heeh. Hey. Kalau sumen kue? Pedes kue hilang, Pak. Hah? Mau kaya pasti, Bung? Iya, pasti kali. Ya wis, rasa sedih. Nek isi rezeki, gue bakal ketemu. Yo. Iya, Pak. Amin, Pak. Semoga kambingku si Cempe lekas kembali. Kandang malah turu, guys. Hei, Le. Reza, Reza, kamu sih tidur terus.